Selamat datang di channel Daeng Rizky TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Daeng Rizky TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di video kali ini kami akan menjelaskan waktu pemindahan bibit pak choy yang baik dan trik pemindahan bibit pak choynya. Ya, jadi teman-teman, di sini kami ada beberapa bibit tanaman pak choy yang sudah berusia dia kurang lebih 15 harian sejak tanam biji. Ya, jadi waktu pemindahan yang baik pada bibit pak choy antara lain, pertama usianya minimal di atas 10 hari ya teman-teman, dan juga daunnya sudah 6 helai ya, 6 helai daun. Jadi ini sudah bisa kita pindah teman-teman. Ya, untuk proses pemindahannya cukup mudah, tapi kita perlu sediakan media pindahnya teman-teman. Untuk polybag yang kami gunakan sama ukuran kecil, yaitu 25x25 cm. Untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan pupuk kandang ya, ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke proses pemindahan bibit pak choy ini, jangan lupa mari dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Oke. Ya, alat pindah kita menggunakan sendok makan. Di sini untuk triknya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita ngambil bibit pak choynya, usahakan ambil sama tanahnya seperti ini ya. Usahakan akarnya jangan sampai goyang. Jika akarnya goyang, dapat memperhambat pertumbuhan tanaman pak choy kita nantinya. Oke, sudah. Satu lagi. Kita cari lagi teman-teman. Ya, sudah. Ini teman-teman. Ya, jadi seperti itu untuk proses pemindahan. Jadi di sini kami hanya praktekkan dua saja, untuk selebihnya nanti kami lakukan sendiri. Karena kan nanti takutnya videonya kelamaan. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini bisa teman-teman siram ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Untuk proses pemupukannya, next video akan kami buatkan, khususnya secara organik ya. Oke teman-teman, sahabat channel dan CTV dimanapun teman-teman berada. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman, supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video pertanian lainnya. Dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian penonton setia channel Daeng Rizky TV ini. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.